Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Geylang bersama family Okay. Kita bikin vlog. Okay. Hari ini kita jalan-jalan ke Jawa. Okay. Menikmati suasana pagi. Hari ini kita nak breakfast kerana keluarga kampung datang, orang KL datang. Okay. Jadi kita akan memenuhi hari ini dengan apa yang patut. Jom ikuti kami bersama. Masuki Wisma Geylang Serai di sini kita ada tarik ada kita ada menjual makan berbagai makanan sarapan juara dan thank you.
kita ada di lantai 2. Lantai 2 juga. Penuh dengan gerai-gerai makanan. Besarnya 2 pagi. Cari tempat duduk. Okay. Ya, yes, no. Okay, kita buat share-share lah. Kita kena share-share lah. Ada sana dulu. Apa ada dulu sini? Situ ada dulu. Okay. Tuan-tuan, dari sana, apa yang di sini, semuanya penuh, pagi-pagi. Okay. So, nanti kita order makan kita. Pukul apa? Pukul lah. Pukul lagi masih ada bangun.
Okey, kita dah dapat sini. Lepas tu, Alhamdulillah. Ini pun ada musuh. Kita dah Geylang Serai Market to have breakfast together. Ramai orang, penuh, banyak kopi, makanan popular sini. Mengimbau kenangan Geylang Serai yang ku dah tinggal selama lebih kurang 50 tahun yang lalu, mencari misiam kegemaran masa dahulu. Itu je lah. Hey, best moment akhirnya Geylang Serai. Lama dah kan kita tak apa tak datang sini. Okay, alhamdulillah today we together again. Yalah. Okay. Ini tak ada yang siapa encik. Ah, ini. Ada sini. Ada sini, takut tak. Okey, kita akan jumpa anda selepas kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para perempuan, makanan kita pagi ini sudah sampai. Ya, ada. Oh, kita pakai sayur. Guys, right?
nasi rawon tapi kan tak tahu apa dengan nasi rawon. Chendol dan semua. Alhamdulillah lah, dapat dah makan ramai-ramai on this Saturday morning. Ni saya tengah makan ni dhosai, plain dhosai. Bismillahirrahmanirrahim. Tak crispy. Dia punya chutney semua sedap, alhamdulillah. And harga dia pun berbaloi. Silakan makan chendol. Si dia pun banyak sekarang. Apa tu? Lontong. Lontong. Nanti datang pasal Geylang, cuba mi goreng seafood, ajar saja Osman. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Lin, nama Daniel. And so we enjoy our morning breakfast today. Kita kata macam brunch sekali lah dengan macam-macam menu yang ada ni. Terima kasih. Okey, assalamualaikum. Terima kasih untuk saudara mara kita di Singapura, untuk adik saya Linda dengan suaminya Daniel dan anaknya Uso. Kita menyebabkan sarapan pagi di hari kerja di Geylang Serai. Lepas tu menikmati mi siam yang lama dihidangkan. Sekarang menunggu. Lepas tu semoga kita punya apa silaturahim bertambah berkekalan til buat kerja nak. InsyaAllah. We'll come next time. InsyaAllah. Abang, kita datang lagi Fadi. Kita dah ada tahu cara parking dekat bengkol. Kita dah tahu cara basuh. Kita dah tahu cara apa naik public transport. Itu dia tadi pasal kompor tu. Sarapan. Okay, kita dah buat banyak food review. Okay. Jadi jumpa selepas kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, assalamualaikum sekali lagi bersama saya. Setelah kita habis makan, kita nak interview Yusuf sekejap. Yusuf, sekejap sikit. Yusuf makan apa? Nasi ayam sambal. Rasa dia nyari dengan ayam dry. Hari tu sedap lah. Ya, hari tu lepas driving lesson, so makan sedap. Tapi ni nyari dry sikit. Itu je. Yes.